Jadi tahun ini kita menambah beberapa fasilitas CCTV di beberapa tempat untuk satu kenyamanan jamaah, yang kedua untuk preventif pengamanan barang bawaan jamaah. Itu di antara. Kemudian yang terakhir adalah untuk keamanan seluruh pengguna yang ada di Asrama Haji Surabaya ini. Total ada 55 titik CCTV. Jadi 48 sudah terpasang tahun yang lalu. Kemudian sekarang kita tambahi 7 CCTV lagi di gudang Musdalifah sebanyak 3 dan 4 di gudang Mina.